Ada pelbagai cara pengusaha produk melariskan jualannya, termasuklah membuat gimmick ekstra, misalnya menggunakan aset tubuh. Namun, bagi pelakon dan pengasas jamu mutiara, Taya Arifin, dia punya target pasaran sendiri dan memilih untuk terus menjaga nama baik diri dan bisnes yang diusahakan. Bagi saya, setiap individu yang mengeluarkan produk mempunyai target market, cara pemasaran sendiri selain tahu apa yang mereka mahukan. Setiap dari kita berbeza dan saya hormati, mungkin itu cara mereka. Saya tidaklah sokong 100%, cuma saya hanya nak fokus kepada diri sendiri dan bukan nak berniaga untuk tempoh pendek. Saya tahu kualiti produk saya, saya juga tak mahu fikir hanya nak viral, tapi lebih kepada penjenamaan itu sendiri. Jadi kenalah berfikir dalam skop yang lebih luas, saya sendiri ada impian untuk bawa Mutaira ke peringkat yang lebih besar, katanya. Taya berkata demikian ketika majlis pelancaran produk dan memperkenalkan dutanya, Anna Jobling di Wisma Mutiara di Puchong Utama, Selangor. Bersempena pelancaran produk terbaru ini juga, ia turut dijual dengan harga pengenalan RM69 bermula 18 Ogos ini sehingga 22 Ogos depan.